sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video seterusnya. Hari ni kita nak buat cucur manis tepung suji ya. So di sini saya ada satu cawan tepung suji. Kita ambil gula dalam satu sudu makan ya. Kalau tak ada gula perang, gunakan gula putih pun boleh. Yang ni susu tepung dalam satu sudu makan. Sedikit garam ya. Campurkan semua. Hancur adunan kita. Tepung suji ni dia kuat serap air. So kita kena bancuh dia agak cair sikit. Lepas tu kita nak perap dalam 10 hingga 15 minit ya. Supaya dia boleh kembang dengan baik. Ha, tengok dah kering ke? Dia bau dia macam nestem ya. Agak-agak adunan dia macam ni, cair. Masih serap air. Tanpa pekat boleh tambah air ya. Okey. Kita nak perap dalam 10 hingga 15 minit ya. Okey, kita perap dulu. Goreng. Panaskan kuali dengan minyak yang secukupnya. Api jangan terlalu kuat. Sederhanakan. Kita nak masukkan adunan tepung suji kita ya. Setiap kali nak ambil adunan tu gaulkan sikit ya, sebab air akan berkumpul. Bila kita gaulkan dia sebati. Okey. Okey.
nampak kuning-kuning tu boleh kita terbalikkan. Api sederhana je ni. Tunggu kedua-dua belahnya nampak kekuning-kuningan ya. Ni dia nampak dah brown color, boleh kita angkat ya. Ulang langkah yang sama sehingga kita punya adunan ni habis ya. Ni dia cucur manis tepung suji, memang sedap. Kalau nak lebih manis tambah je gula ya. Okey, sila cuba kat rumah. Okey, bye. Jumpa lagi di video akan datang.